ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. ما زال سهم الأمس. Jujur, ini pertama kali saya mengikuti kegiatan semacam LC ini, lembaga studi Islam, and I feel so excited gitu. Jadi saya sangat merasa senang, saya sangat bersemangat mengikutinya. Meskipun saya tadi kesini naik Gojek ya, soalnya nggak ada kendaraan di Ma'had. Kemudian kenapa saya merasa senang? Karena saya bisa memanfaatkan waktu luang saya di hari Minggu yang libur kuliah dengan mengisi hal-hal yang positif, salah satunya dengan kajian-kajian Islam semacam Stadium General dari LSI ini. Untuk kesannya itu tadi sangat excited, kajiannya santai, tidak terlalu monoton, terus juga ada coffee break-nya, jadi kita tuh nggak ngantuk gitu loh. Jadi kalau baru ngantuk terus habis itu ada coffee break, udah melek lagi terus baru dilanjutin, itu saya sangat suka sistemasinya. Keseluruhannya, it is so so good. Saya ikut kegiatan ini juga diberitahu oleh kawan lewat media sosial. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali gitu bisa mengikuti kajian seperti ini. Apalagi menyangkut tentang akidah. Soalnya pada yang saya lihat dan saya tangkap sekarang ini, kita hampir kekurangan, kalau menurut saya pribadi, hampir kekurangan kajian tentang akidah, terlebih dan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sekali ada kegiatan semacam ini. Kenapa? Karena juga untuk menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pesan-pesannya atau harapannya, semoga kegiatan semacam ini bisa terus terlaksana sampai pada kajian-kajian berikutnya. Entah kajian tentang setelah tentang akidah ini, entah tentang kajian akhlak atau sebagainya. Jadi harapan saya itu, semoga terus berlanjut kegiatan semacam ini dan semoga bisa meluas sampai ke luar Pulau Jawa. Alhamdulillah sekali bagi saya, para muda-mudi sangat semangat ada acara LC yang menaungi kami untuk belajar bersama-sama, meskipun kami itu bukan untuk jurusan ahli agama atau bukan kita harus belajar langsung kepada para-para ilmu, pakar ilmu, ustadz-ustadz langsung, tetapi kita itu sama-sama diajari oleh LC. Itu sangat-sangat senang sekali. Terima kasih untuk LC. Semoga acaranya dapat berlangsung dan visi-misinya dapat tercapai untuk seluruh Pulau Jawa dan juga bisa menyebar lagi di pulau-pulau se-Indonesia. Terus LC bisa terus berkembang, gak hanya setahun sekali mungkin ada LC khusus Malang atau gimana gitu, untuk sering-sering mengadakan acara LC. Satu hal besar tentang apa yang harus kita imani, tentang zat yang maha segala-galanya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secanggih apapun otak kita, yang mana otak ini adalah merupakan modal kita satu-satunya untuk berpikir, ini pun tidak akan mampu sanggup menangkap gambaran secara tuntas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya boleh mempercayai, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Ini prinsip. Kita tidak
bisa masuk logika, akal, ilmu mantik, kalam ataupun filsafat apapun untuk mencoba menggambarkan siapa sosok Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk dirinya. Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Kita hanya bisa mempercayai, mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan menciptakan manusia dengan tangannya. Tetapi seperti apa tangan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan kepada kita bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa jarinya dan yang lain sebagainya, maka kita tidak boleh menggambarkan apapun selain apa yang secara global Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita. Ini prinsip, enggak boleh dilanggar. والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأمن في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس صحابك أرسي والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يا سوء أي الجرائم فيه